mengadili, menyatakan terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6. Ya, tanggapan saya pikir hakim telah menjalankan tugasnya dengan baik. Harapan masyarakat saya kira terpenuhi. Itu kan kalau 10 tahun berkelakuan baik bisa di tunda gitu Pak untuk hukuman matinya itu gimana Pak? Saya tidak sampai jauh itu ya, tapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana antara harapan masyarakat dengan keputusan yang dijalankan oleh hakim. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.